Ini dia, ayam kecapnya sudah masak. Ayo kawan, mau tahu bagaimana cara Bunda Eumi masaknya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo disimak videonya. Dilalap pakai timun, enak banget ini kawanku. Selamat pagi sahabatku semuanya, kembali lagi dengan Bunda Eumi berkumpul ya. Di video kali ini saya mau masak ayam dulu. Ayam ini mau saya kecap, dan di sini ada bumbu-bumbunya ya. Ada saya pakai cabe secukupnya dan juga kemiri secukupnya dan juga bawang merah secukupnya. Ini bawang putih secukupnya, jahe secukupnya dan buah pala secukupnya. Dan tentunya saya pakai gula secukupnya ya. Dan juga daun salam, batang serai, laos dan juga daun jeruk. Dan di sini aku pakai kecap bangau dan juga destaku, ketumbar ya. Dan juga roiko. Kenapa aku bilang secukupnya? Karena saya memakai sekilo ya. Siapa tahu teman-temanku atau sahabatku memasak yang banyak gitu ya. Nah, jadi ya bumbu-bumbunya ya secukupnya untuk ayamnya itu gitu ya. Jadi di sini aku pakai ayam sekilo. Oke, sahabatku, ayo kita lanjut untuk memasaknya. Oh ya sahabatku, ini sudah saya rebus ya untuk membuang lemak-lemaknya gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kecuali ya daun salam, serai itu nggak usah ya. Kita haluskan dulu ya sahabatku. Yuk kita tumis bumbu-bumbunya ya. Masukin semua bumbu-bumbu. Tumis sampai harum ya kawan ya. Ini ayam kecap ala Bunda Ebi ya. Adik Bunda Eumi. Masukin gula. Ketumbar, secukupnya, roiko satu bungkus. Yuk kita masukin ayamnya. Harum banget. Thank you.
Kita masukin kecap ya. Kecap sekitar 1 sendok aja ya. Dah semuanya bumbu-bumbu dan semuanya sudah kecampur di sini ya. Nanti kalau sudah masak jangan lupa cicipin rasa dulu. Ini kita tunggu sampai masak ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Cara membalikkannya begini ya. Yang di bawah kita taruh ke atas. Ayam kecap kita sudah masak kawanku. Ayo sahabat-sahabatku, yang lama maupun yang baru ketemu channel ini, ayo dicoba resep Bunda Emi ya, sungguh enak kawanku ya. Ayam kecap itu enak banget dimakan dengan nasi hangat juga, dan ada lalapan, lalapan timun ataupun lalapan kacang panjang. Oke sahabatku dan temanku yang baru ketemu channel ini, ayo jangan lupa ya, di like, di komen, dan di subscribe ya sahabatku ya, karena kalianlah sahabatku, channel Bunda Emi berkembang. Ayo sobat-sobat, ayo ini kita angkat ya. Oh ya, kita cicipin dulu. Enak banget.